Menjalani kehidupan yang tenang dan indah di kampung memang tidak ternilai harganya. Perasaan dapat menghirup udara segar di waktu pagi dan mendengar siulan burung sambil menikmati alam semula jadi amat mengasyikkan. Lebih menarik lagi apabila banyak sumber alam di sekeliling rumah yang boleh dijadikan bahan masakan. Kampung Teluk Sentang, Temeloh Pahang. Samiah Zainuddin atau mesra dengan panggilan Mak Long berkongsi resepi asli dari Jerantut Pahang yang kini semakin dikenali di seluruh negeri Tok Gajah ini. Mak Long, bahan-bahan hari ini kita nak masak masakan apa? Dan hari ini Mak Long nak nak kongsikan resepi asam rum ikan baung. Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ini adalah terung dayak, batang keladi, bunga kantan, terung telunjuk, terung pipit, daun kesum, kunyit hidup yang ditumbuk, petai, cili api yang ditumbuk, asam keping, ikan baung kenerak dan air sekali, pes asam rum buah perah. Okey, Mak Long akan bermula untuk masak resipi ni. Pi asam rum ikan baung ya. So, pertama Mak Long akan masukkan pes asam rum dalam periuk. Lepas tu Mak Long akan letak lada. Cili api ya. Cili api ni ditumbuk dulu. Lepas tu Mak Long akan masukkan kunyit. Kunyit hidup ditumbuk ya. Lepas tu Mak Long akan letak asam 3 keping. Dan Mak Long akan masukkan air dahulu. Kita akan renehkan di atas dapur dahulu. Bila selepas mereneh baru kita letakkan bahan-bahan lain. Masukkan air secukupnya mengikut kepekatan kuah yang diinginkan. Selain buah perah yang dijadikan pes asam rum, biji getah juga sering digunakan bagi menggantikan buah perah yang sukar ditemui untuk memasak resepi ini. Okey, letakkan atas api bagi dia mereneh dulu ya. Selain bahan-bahan yang digunakan tadi, anda juga boleh memasak resepi asam rum ini menggunakan labu, pucuk paku dan pelbagai jenis sayuran mengikut citarasa masing-masing. Gula kita dah mereneh, so Mak Long akan isikan bahan-bahan yang lain. Okey, Mak Long akan isikan bahan-bahan ni semua. Okey. Terung asam. Dan juga keladi lambuk. Okey, so biarkan dia mereneh sekali lagi, lepas tu baru kita isikan asam dan juga gula sedikit. Mak Long akan masukkan gula dulu ya. Masukkan gula sedikit. Lepas tu masukkan garam. Okey. Lepas tu Mak Long akan masukkan ikan baung. Ikan baung ni. Okey. So biarkan dia mereneh ya. Lepas tu baru kita rasa. Ikan kita dah masak ya. So Mak Long nak isikan dengan petai untuk yang akhir sekali ya. Fa. Maklum Fa. Oh, ada baru pun. Baru sebenarnya dekat dapur. Maklum nak Fa tolong? Ya, ini dah masak dah. Nanti Fa tolong kacau. Boleh? Maklum nak pergi ambil pinggan untuk hidang ya. Okey, Maklum. Maklum, yeah. Untuk resepi ni selain ikan baung, kalau Fa nak ikan kembung aja boleh? Sebenarnya ikut cita rasa masing-masing. Hmm. Boleh dah hidang tu, dah masak dah tu. Okey, tak sabar Fa nak rasa. Nanti Fa kita rasa ya. Okey. Okay. Rasa baik panas ni. Okey. Wah, bau pun Mak Long. Wangi. Fa tak sabar nak rasa ni. Nanti kita rasa ya. Okey, Mak Long.
Banyak betul masakan Mak Long hari ini. Ini semua masakan kampung. Gulai ikan asam rongini amat sesuai dihidangkan bersama sambal jering, sambal tempoyak dan ulam-ulaman. Sesekali menikmati masakan sebegini, pasti dapat mengimbau kenangan ketika makan bersama keluarga di kampung selain mampu mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Mak Long, sedap sangat tadi Fah makan Mak Long. Tapi dari tadi Fah tertanya, macam mana Mak Long buat pis asam rong? Oh, okey. Pis asam rong ni berasal daripada buah perah. Dijemur selama 7 hari, kemudian dibuka. Dibuka untuk mendapatkan rom di dalamnya. Rom tu maksudnya isi dia. Mungkin penonton di rumah juga boleh mencuba membuat pis asam rong selain mencuba resepi yang dikongsi oleh Mak Long sebentar tadi. Betul Mak Long? Ya, betul. Selamat mencuba. Selamat mencuba. Gulai ikan asam rong antara hidangan tradisional yang tak laput di hujan, tak lekang di panas. Pastinya resepi turun-temurun ini menjadi kebanggaan masyarakat Pahang yang sentiasa mengangkat keunikan hidangan tradisinya.